warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channelnya Kang Arif Sabano Lumajang. Nah, kali ini saya masih tetap di Lumajang ya guys ya. Saya kali ini berada di rumah makan Bebek Padang Bulan ya guys ya, yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Biting 2, Sukodono, Kabupaten Lumajang. Saya akan selalu memberikan informasi wisata kuliner terbaru di Lumajang ya guys ya. Wisata kuliner termurah dan enak ya guys ya di Lumajang. Mungkin kalian penasaran dengan rumah makan Bebek Padang Bulan, yuk selalu ikuti video saya. Seperti biasa, yang mau ikuti video saya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys ya. Yuk selalu ikuti video saya, jangan di skip dulu ya guys ya. Selalu ikuti video saya, cekidot. Pesen bebek goreng, ini dada dan paha ya guys ya. Dan juga di sini saya juga pesen kesukaan saya, yaitu penyet lele. Nah, keren sekali guys. Mantap sekali saya guys ya. Mungkin kalian di rumah penasaran dengan bebek gorengnya ya guys ya, yang ada di rumah makan Bebek Padang Bulan ya guys ya. Kita cicipi bersama-sama ya guys ya. Wah, rasanya sangat nikmat sekali pasti nih guys. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba ya guys ya, dengan sambalnya, sambal hijau, sambal merah di sini sudah tersedia guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, sangat empuk sekali, bumbunya meresap sampai ke tulang nih guys ya. Ini bumbunya nih. Kalian wajib coba untuk datang ke sini di rumah makan Bebek Padang Bulan. Oh ya guys, Bebek Padang Bulan juga menyediakan berbagai macam makanan ya guys ya, bukan hanya nasi bebek aja ya guys ya. Di sini juga tersedia ayam kampung, gurami goreng, pecel lele, penyet tempe, dan juga usus crispy. Di sini juga menyediakan berbagai macam makanan ya guys ya, dan juga minuman yang sangat nikmat sekali, dan tentunya harganya sangat murah loh guys ya. Kalian wajib coba untuk datang di rumah makan Bebek Padang Bulan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Lumajang. Yuk, saya akan melanjutkan untuk makan nasi bebek lagi, mumpung nasi hangat nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. See you, saya mau makan dulu ya. Bye bye. Atas waktunya, terima kasih atas supportnya, sudah mengikuti video saya. Saya selaku dari perwakilan Arif Sabarno, seperti biasa mohon undur diri dari hadapan kalian, and ketemu lagi lain kesempatan dan hari bersama kami di channel Arif Sabarno Lumajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arif Sabarno. Bye bye.